utusanku untukmu. Hadir kata-kata cinta, cinta setulus hatiku, ikhlas dariku untukmu. Sekarang saya berada di pintasan Saluma, iaitu antara kampung baru ke PICC. Tempat ni baru dibuka, tempat tarikan terbaru untuk pelengkung. Dan jom pulau guys. Sekarang saya nak cerita sikit pasal pintasan Saluma. Pintasan Saluma dibuka pada tahun 2020, iaitu merupakan galiman jalan kaki bertingkat terpanjang tanpa tiang di Malaysia. Macam mana ilham bentuknya? Reka bentuk pintasan Saluma ni ilham dari perubahan Siri Gunung. Bentuk dia macam Siri Gunung yang timbuli kepada perpaduan masyarakat Melayu. Pintasan Saluma menjadi penghubung utama berjalan kaki di antara Kuala Lumpur City Center, KCC, dan Kampung Baru. Jarak keseluruhan pintasan Saluma adalah 370 meter. Jarak dia dari KTP ke Kampung Baru 370 meter. Dan struktur utama pintasan Saluma adalah laluan pejalan kaki bertingkat yang berlumbung. Ini struktur utama dia, dari sini sampai ke arah Kampung Baru lama ada berlumbung. Kita lalu bawah bumbung. Laluan pejalan kaki bertingkat yang berlumbung sepanjang 69 meter melintasi Sungai Klang dan lebur raya Aglih. Okey, jadi kita depan ni highway lebur raya Aglih. Untuk bubur besi yang melengkung dan diliputi oleh 4,100 keping panel berbentuk belian. Ini nampak 4,100 keping macam bentuk belian. Dilengkapi dengan lipat seni percayaan bertema waktu malam, menjadikan unik. Untuk waktu malam ada percayaan ni, warna lampu dia sejak berubah merah, sejak kuning, hijau. Orientasi masa langkai di sepanjang laluan disusun mengikut arah kiblat. Okey, ini kemasan langkai ini dia disusun mengikut arah kiblat. Bagi mewujudkan kesinambungan antara pintasan Saluma dan pasukan taman berkeban Islam yang nampak. Okey, laluan ini menghubung antara pintasan Saluma dan taman keguguran Jalan Nampak. Di sini sebelah dan belakang ni KCC ada kawasan keguguran lah. Sebelahnya, sebelah kanan keguguran Jalan Nampak. Okey, jom kita jalan-jalan. Betul Candy.
belakang saya ni pintasan Saloma. Tempat ni baru dibuka kan. Jadi tumpuan untuk warga kota, warga luar Kuala Lumpur. Yes. Nampak suasana cantik. Untuk foto, untuk suara foto, untuk video. Memang cantik ni. Okay, ini dia pintasan Saloma. Okay, di belakang ni highway. Di sana highway. Tempat yang menarik. Ni apa ni? Zoom sikit, apa ni? Pemandangan ibu kota. Ini Nara Kuala Lumpur. Ini jalan dari Kampung Baru. Di sini Kuala Kani, kawasan Kampung Baru Kuala Lumpur. Okey, nampak cantik pemandangan waktu malam. Wah, buat konten. Mungkin dia buat konten. Dia buat 10. 10. 10. Okey, pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam. Konten. Konten. Ibu mengonten. Mengontenkan diri. Okey, ini pemandangan pintasan Saloma. Cantik ni untuk penggambaran video klip ke apa. Okey, boleh sini. Okay, ini dia di belakang pintasan Saloma ni. Dirinya Menara Kuala Lumpur. KLCC Center. So, dia memang menarik. Sangat menarik. Pintasan Saloma, Kuala Lumpur, Kampung Baru. Suasana malam cantik, cantik menarik tempat ni. Sesuai untuk shooting video. Bagusnya. Nampak pemandangan di belakang, pembangunan di belakang ni. Ya, ini dia mercu tanda terbaru Kuala Lumpur. Tempat tarikan terbaru Kuala Lumpur, pintasan Saloma. Oh, ini dia lampu di belakang ni akan tukar lah, sekejap merah, sekejap hijau, kuning. Itu yang membuatkan ini menarik.